Anda? Kiri ya, kanan gerak. Kiri, kiri bos. Samen disik. Sini mbak. Ayo samen, ayo. Langsung kiri mbak. Kiri ya lah. Woi. Bro. Bos dia tak ingat hari ya. Kita renang, renang boleh tak? Oh dia ucap bos. Halo guys, kembali lagi bersama saya GF Adventure. Nah, kali ini kita sudah berada di Gili Ketapang dan cuaca hari ini sangat-sangat cerah sekali dan pemandangan biru yang sangat-sangat indah sekali ditemani desiran ombak yang begitu damai. Dan di konten kali ini saya bersama Bro Madu kita akan menyelami surganya dunia, surganya Jawa Timur. Hey, halo Bro Madu. Halo, halo. Gimana? Nih, kita udah menyelam-nyelam dan sambil menyelam minum air. Kelelep dong. Pemandangannya eksotis dari dalam laut dengan hamparan pasir putih dan ikan-ikan yang berkeliling mengelilingi kita nih, guys. Dan juga karang-karang yang tajam sekali. Banyak luka di sana. Iya. Dan di dalam sana juga ada bulu babi yang sangat berbahaya sekali jika kita menginjaknya. Butuh waktu berminggu-minggu tuh untuk kita sembuh dari bulu babi. Dan juga ada ikan Nemo dan ikan-ikan kecil-kecil lainnya yang sungguh-sungguh sangat eksotik sekali. Dan juga kita menemukan uang 5.000. Nah, ini yang bakalan seru ini, Bang. Nah, saya menemukan uang 5.000 di samping bulu babi itu, Bang. Karena ini memang benar-benar serius. Dan ketika saya menyelami dan melihat keindahan laut, ada yang gerak-gerak di bawah. Dan sampai saya gagal fokus karena ada bulu babi di sana. Semakin saya dekati, ternyata itu uang 5.000, Bang. Dan kondisi airnya tidak panas, tidak dingin, dan enak sekali untuk kita bersantai di sana, berenang-renang di sana. Oke, kenapa kita membawa bendera nih? Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, kita ingin kibarkan bendera sangsaka merah putih yang ada di bawah surga Jawa Timur nih. Probolinggo, Gili Ketapang. Untuk keindahan alam yang ada di bawah laut Gili Ketapang ini membuat saya terpesona dan terhipnotis. Selamat siang Indonesia. Kita sudah menikmati itu drone kita. Dan ada yang unik di Gili Ketapang ini. Di pucuk pulau terdapat ekor tuh. Dan ekornya seperti apa? Ya, karena keindahan Gili Ketapang ini didukung adanya ekor yang ada di bibir pantai, Bang. Khususnya di ekor itu banyak spot-spot foto bawah air dan itu sudah include pada pembayaran 100.000 itu, Bang. Oke, saksikan terus keseruan kita dalam bereksplor pantai-pantai, gunung yang ada di Jawa Timur. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan kalian bisa tanya-tanya ke saya. Dan kalian bisa DM-DM ke Instagram GF Adventure di GF_25. Dan link Instagram ada di bawah sini. Tadi kita di depan, sekarang kita di belakang. Nah, kita buru ya. Nyetir awakmu ya. Iya, belajar nyetir. Ayo, let's go. Oke Bang, ada yang unik pada perjalanan pulang. Kita mencoba untuk balapan dengan kapal-kapal lain. Lu tahu nggak sih Bang? Karena si Nakoda itu dulu pas waktu muda itu pembalap dia. Wili. Sekarang jadi pembalap laut. Jadi dia nggak mau kalah sama kapal-kapal lainnya. Saksikan terus Go Adventure, Go Have Fun, Dolinku semangatmu. Kita sudah kembali lagi di parkiran Gili Ketapang, pelabuhannya. Kita mau ke Surabaya. Bakal lelah Surabaya ini perjalanan. Yuk, let's go.